tentang agama itu semua dimulai dari keluarga. Jadi benar-benar keluarga itu menjadi fondasi untuk pembangunan karakter setiap individu. Jadi itulah kenapa PNM bekerja sama dengan PKK, karena PKK juga sebagai mitra pemerintah kita fokus terhadap pembinaan keluarga, termasuk di dalamnya pembinaan akhlak, agama, kemudian pola asuh orang tua terhadap anak, seperti itu. Kegiatan sore ini sungguh-sungguh bermanfaat, sehingga bisa kami berikan dan salurkan nanti ke masyarakat kami. Kami sebagai Ketua PKK Pokja 1, Ketua PKK Pokja 1 bisa untuk menyampaikan dan mengarahkan untuk warga-warga dan anggota masyarakat kami. Harapan kami supaya nanti kedepannya bisa ditindaklanjuti, ada tindak lanjutnya untuk kegiatan ini, sehingga menambah wawasan atau pengetahuan yang akan kami sampaikan ke masyarakat. Terima kasih.